Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini saya masak sarapan. Kita masak nasi goreng. Kita masak nasi goreng campur ikan masin. Oke. Kita potong bawang dulu. Bawang putih 12. Bawang putih 12 saya guna. Kemudian bawang merah 1 ulas. Ini untuk masakan untuk 2 orang saja. Jadi biasalah pagi-pagi ini ada urusan, lepas buat urusan, jadi goreng-goreng. Saya masak nasi goreng lah ini kali. Kemudian saya juga sediakan bawang polen. Bawang polen ataupun bawang besar, tengok kamu. Ceng ceng, nah bawang polen, bawang polen. Potong ini, saya suka begini, macam potong dadu lah. Suka potong dadu. Ini, oke. Kita gunakan ikan masin, isi biasa saja. Ataupun sudah potong, saya sudah potong sedia. Ikan masin dia sedikit, tapi saya guna lada rasa. Oke, ini ikan masin saya potong dulu, potong kecil. Ayah, potong macam nih ikan masin. Makan, potong macam ini. Saya sediakan bahan dulu sebelum untuk memasak. Oke, gini saja, salada. Oke, cing-cing ikan masin. Saya campur sedikit sayur, tapi biasa saya ini biasa kalau macam ini saya cuci dulu. Kadang-kadang dikotorkan, cuci dulu sebelum dipotong. Oke, selepas dicuci, saya potong macam ini. Nasi goreng ini nasi goreng kampung, nasi goreng biasa saja. Tada, siap. Nanti kita tinggal goreng ya. Oke, kita gorengkan masin dulu. Kita bersama kuali legend lagi. Oke, kita campurkan. Dan masin dahulu. Oke, kita mau sejatinya apa? Ini sudah bagus, saya pakai tangan lihin. Oke, dia campuran. Nah, oke, keluar bawang sudah. Kemudian kita masukkan nasi. Sedikit garam karena ikan masin sudah masin, jadi kita simpan dulu sekarang. Saya guna ajinomoto. Ini lada putih, sedikit lada putih, sabuk lada putih. Kemudian kecap, kecap, letakkan kecap. Kita masukkan sayur. Siap dia punya masakan nasi goreng kampung.